Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada ramai usahawan di sini hari ini. Dia sambil tu saya tengok dekat Facebook. Okey, saya ingat saya mulakan, saya tengok di sini ada lebih kurang adalah peserta, adalah pengusahawan dan tahniah kerana anda semua terpilih untuk menyertai program ini. Siapa yang pilih? Diri kita sendiri. Bukan orang lain yang memilih kita, diri kita sendiri yang memilih diri kita untuk menjadi berjaya. Yeah. So, hari ini saya akan berkongsi tentang bagaimana untuk menjadi seorang usahawan. Kerana saya seorang usahawan, saya akan kongsi bersama anda bagaimana untuk menjadi usahawan. Kalau tuan-tuan lihat atau bertanya dengan kawan-kawan lain yang menjadi usahawan, mereka mempunyai tips mereka sendiri. Kerana kita mempunyai pengalaman yang berbeza. Kita melalui laluan yang sama. Tetapi pokok pangkalnya, kita mempunyai visi yang sama. Iaitu untuk berjaya. So, apakah yang dimaksudkan dengan berjaya itu? Ya, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan berjaya. Dari definisi Dewan Bahasa dan Pustaka, berjaya itu mendapat kemenangan atau berhasil. Kita dapat kejayaan, kita dapat keuntungan. Itu berjaya. Sebagai seorang usahawan, itu ialah kejayaan kita. Antara lainnya. Tetapi dalam konteks kita orang Islam, bagi orang Islam, yang dikatakan berjaya itu adalah mendapat kemenangan, keberhasilan. Bukan saja di dunia, mendapat keberhasilan atau kejayaan di akhirat. Kita nak kejayaan kita kan. Sama-sama kita berjaya. Bukan saja kita berjaya. Kita nak keluarga kita berjaya. Bukan saja di dunia. Kita nak kejayaan di akhirat. So, kaedah dia yang akan saya kongsikan. Dan kita hari ini kita akan berkongsikan. Bukan saja dari segi fizikal. Perniagaan kita. Jual beli barang. Kita buat pemasaran dan sebagainya. Kita akan memikirkan tentang kehidupan kita selepas ini. Iaitu dari segi spiritual. Baik, sebagai usahawan, kita nak lihat apa nas-nas, terutamanya hadis yang berkaitan dengan kejayaan ataupun kebahagiaan. Kita lihat situ. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, kaya itu bukanlah diukur dengan banyaknya harta benda. Oh, belum tentu lagi kan. Kalau kita kata kaya tu diukur dengan harta benda. Tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Ya, iaitu kalau kita banyak duit pun, kalau kita tak ada simpati pada orang, tak cinta pada orang, kan? Untuk kita berkongsi nikmat yang kita dapat, tak kaya juga. Kan? Lebih baik kalau kita ada sedikit, kita bagi itu yang sebenarnya kita kaya. Dan satu lagi hadis, riwayat Muslim kata, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Dan jangan melihat orang yang atas kita. Kerana kalau ini lebih baik sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang Allah bagi. Mari kita syukur. Jadi kalau kita nak melihat, apabila kita menjadi seorang usahawan, ke siapa-siapa, apabila kita nak kira nikmat Allah SWT, kita tak usah tengok orang yang berjaya ke atas kita. Saya boleh bagi contoh di sini, kita lihat. Jadi kawan-kawan kita yang sama belajar dengan kita, sama kolej dengan kita ke, sama sekolah dengan kita ke, kita tengok mereka kadang-kadang bukan kita mengata, kadang-kadang kita simpati juga kerana mereka tidak kerja pun belum tentu sangat hebat kan. Kadang-kadang cash pagi makan pagi kan, hidup susah kan. So kalau kita nak melihat nikmat yang Allah bagi, kita nak bersyukur, kita tak payah tengok orang yang atas kita, orang yang kaya, rumah besar, kita tengok kawan-kawan kita cukup. So, di situ kita akan syukur. So, jadi orang berniaga kena lihat macam tu. Yeah? Jangan lihat orang dah buka semua kek, orang dah buka gedung, jadi billionaire, millionaire. Jangan bandingkan begitu. Kita lihat orang susah, kita akan bersyukur. Tetapi bukan kita duduk saja. Kita akan lebih berusaha untuk lebih maju. Ada satu lagi hadis yang saya nak contohkan, nak kaitkan dengan kehidupan kita untuk dapat kebahagiaan dalam terutama untuk sebagai usahawan. Ada empat perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, isteri yang soleha. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, jiran tetangga yang soleh.
Dan yang keempat, kenderaan yang boleh menyelesakan kita. Dan sambung pada hadis tu kata, ada empat perkara yang mendatangkan kesengsaraan, iaitu isteri yang buruk akhlaknya, jiran tetangga yang jahat, kenderaan yang buruk, ya, kenderaan yang tak okey, dan rumah yang sempit tak selesa. Kenapa saya kaitkan ni? Sebab saya kaitkan ni kerana ia berkaitan dengan kebahagiaan kita. Kerana apabila kita hidup ini, akhirnya kita nak kebahagiaan. Akhirnya kita nak kebahagiaan. Macam tadi, kita berjaya dunia dan akhirat, dan kita nak bahagia dunia dan akhirat juga. Kenapa macam tu? Saya bagi contoh mudah lah. Contoh mudah. Sebab apa kita nak bahagia? Kita pergi rumah kenduri. Ada doa. Panjang doa ni. Panjang doa. Allah kan. Dah buat tahlil. Ada doa lagi. Nak tengok orang bahagia. Penghujung doa tu. Imam membacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Tawakina azabana. Kita pun bahagia. Nak makan dah. Kan bahagia kan? Kita kata. Kalau doa tu kata. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rabbana. Ya Tuhanku. Rabbana berilah kebahagiaan pada di dunia dan di akhirat. Kita nak bahagia di dunia dan akhirat. Dan kita dijauhkan dari azab api neraka. So, dalam kehidupan kita, itu yang kita mahu. Kita nak kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita mahu dijauhkan daripada azab api neraka. Jadi, sebagai usahawan, kita kena lihat tu. Dan ini yang kita lihat. So, macam mana kita dapat kebahagiaan? Nak dapat kejayaan dalam bidang keusahawanan? Kita bagi spesifik pada tajuk hari ini. Dalam bidang keusahawanan, kita nak memulakan sebagai usahawan. Bagaimana untuk kita berjaya? Yang pertama, jangan lupa solat lima waktu. Ini untuk orang Islam. Jangan lupa solat lima waktu. Kenapa? Itu menunjukkan tanda kita syukur dan kita taat pada perintah Allah SWT. Dan kita taat pada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahaya kan, kita kalau kita tak tunaikan solat lima waktu ni, bayangkan Rasulullah SAW semasa Isra dan Mi'raj kan, dia pergi uruskan tentang solat lima waktu ni. Asalnya 50 waktu sehingga Rasulullah malu jadikan lima waktu saja, menunjukkan kita taat pada perintah Allah. Itu saja. Siapa yang membantu kita, menghidupkan kita dan sebagainya? Allah, kita ingat. Bila jadi usahawan, kita tak ada orang lain kita nak minta tolong. Kecuali Allah SWT. Kalau kerja, kita boleh jumpa bos kan. Cucuk mesin ATM, dapat duit. Tapi bila orang yang menjalankan bidang keusahawanan, yang berniaga, dia betul-betul yakin dan percaya pada kuasa Allah. Sebenarnya itu kalau orang yang beriman. Kan? Yakin dan percaya, dia takut. Dia kena minta dengan Allah, meminta-minta dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak minta kalau perkara untuk menunaikan solat lima waktu ni pun kita tak buat? Macam mana kita nak minta? Jadi Rasulullah suruh kita solat berjemaah untuk lelaki di masjid. Kita tak buat. Lepas tu kita nak minta supaya perniagaan kita maju, perniagaan kita untung, ramai customer. Macam mana tu? Jadi itu kita kena ingat. Kita kena tunaikan solat lima waktu. Yang seterusnya, kalau kita lihat, kalau kita solat lima waktu tu, pakai tu pakailah cantik-cantik kan, berwangi-wangian lah kerana Allah suka, Rasulullah pun suka, pakai wangian. Sebab apa? Kita nak jumpa number one, chief kan, ketua untuk alam, seluruh alam, ketua iaitu Allah, Tuhan kita. So kita pakai dia cantik, wangi-wangian, jadi kita minta insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita. Yeah? Yang kedua, kita ingat kita mementingkan rezeki yang halal. Pentingkan rezeki yang halal. Macam mana? Bukan kata kalau kita buat masakan, kita punya Amy tengok bungkus dia ada halal, tanda halal. Kemudian kita tengok dari segi bahan-bahan kicap dan kita jual makanan kan? Semua kita ambil bahan-bahan tu bahan yang halal. Bukan semestinya itu. Bukan semestinya bahan. Tetapi perbuatan kita juga, kita kena pentingkan halal. Kita tidak menipu. Kan? Kita jaga kebersihan. Bukan saja makanan tu halal, tapi kebersihan dia. Pentingkan halal. Kerana apa saya nak sentuh di sini halal itu? Kerana hadis yang sampaikan tadi berkenaan dengan kebahagiaan, kan? Kejayaan kita, kebahagiaan yang pertama tadi kita tengok dari apa?
isteri yang soleha, kenderaan yang baik, rumah yang baik, jiran yang baik. Dia tak akan datang begitu saja. Dia tidak akan datang begitu saja melainkan ada sebab dia. Ya? Kalau kita, rezeki kita tidak halal, masuk dalam badan kita, kita akan beri kesan pada kita. Hati kita akan jadi hitam sedikit demi sedikit. Macam mana nak jadi usahawan yang berjaya? Kemudian kita bagi pada isteri kita bagi anak kita makan. Macam mana dapat berjaya? Kemudian kita baiki kereta kita, kita beli rumah sebagainya. Macam mana nak dapat rumah yang baik? Itulah sebabnya. Kalau kadang kita lihat kan, tak bahagialah. Kan? Balik daripada urusan perniagaan, balik rumah, isteri bebel lah. Kan? Kadang kita ingat sebab isteri, tapi sekarang rupa-rupanya sebab kita. Ya? Sebab rezeki kita. Ya? Jadi kalau nak bahagia, pastikan rezeki halal, pastikan rezeki itu sampai kepada keluarga, kenderaan kita, rumah kita dalam keadaannya halal. Rumah, kalau kita tengok rumah, bukan semestinya kita duduk rumah kecil, rumah besar itu bahagia. Tidak. Tak semestinya. Tapi rumah kita ini sentiasa bagi kita ketenangan, kan? Bumbungnya tidak bocor, kenderaan kita begitu juga. Bukan semestinya kereta kecil atau kereta besar. Tapi kalau kereta kita asyik rosak, baik kereta kecil atau kereta besar, ia memberikan kita tidak bahagia. So, untuk dapat kebahagiaan itu, kita kena pastikan rezeki kita halal. So, ini tips bagaimana seorang usahawan itu nak berjaya dalam perniagaan. Yang ketiga tu benar. Kita kena benar. Ini adalah antara sifat semua. Jangan menipu dalam perniagaan. Allah tahu kan, kadang-kadang customer tahu lama-lama dia tak datang kedai kita lagi. Kan? Jadi kita kena benar. Kan? Pastikan apa kita beri penjelasan tentang produk-produk kita sejelas-jelasnya. Kalau dia beli, alhamdulillah. Kalau dia tak beli, alhamdulillah ada customer lain beli. Dan kalau dia tak beli, kita boleh perbaiki lagi produk kita atau perkhidmatan kita. Itu saja. Dan utamakan hak pengguna. Kita ni customer is always right. Utamakan hak pengguna. Eh? Kita mesti pastikan pengguna itu diutamakan. Kita bantu dia apa yang dia nak. Kita utamakan dia. Jadi baru dia bersemangat, dia akan bagi tahu lagi dengan pelanggan-pelanggan atau bahkan pelanggan yang lain. Ha, ini penting menunaikan zakat. Jangan ingat apabila kita dah meniaga, kita dah dapat keuntungannya banyak-banyak, itu adalah hak kita semua. Tidak. Eh? Sebab sebahagiannya itu adalah hak orang lain. Asnaf. Itu 2.5% saja. Eh? Tengoklah. Kalau tengok baitulmal masing-masing, eh? Pusat zakat macam mana dia kira. Kalau kira tahunan, kalau kira ikut tahun Masihi atau tahun Kamariah, tahun Islam. So ada. Ada pusat. Ini bila kita dah ada keuntungan kan, perniagaan ni, kita bayar zakat. Bukan semua orang kena bayar lah. Ataupun bukan kita bayar semua. Tapi dia ada syarat-syarat lah. 5 syarat dia, iaitu dari segi kita Islam, perniagaan kita tu halal, cukup haul, cukup nisab dan sebagainya itu. Kita kena pastikan kita tunaikan zakat. Kalau tak tunai zakat, nanti tengok. Ya, macam saya cakap tadi, orang meniaga ni yakin dan percaya daripada Allah, kuat, dia takut, bayar zakat. Dan kita bersyukur. Kena bersyukur. Ya? Tanda syukur salah satu tadi kita bila kita solat, pakai wangi-wangian, pakai baju cantik. Ya? Kalau yang perempuan tu pakai telekung cantik, tak ada tai lalat, kan? Pakai bersih, kan? Pakai baju-baju yang kemas, kan? Untuk tunjuk kita bersyukur. So, tanda syukur juga selain pada kita dengan hubungan kita dengan Allah, kita tunjuk syukur ialah kita bantu orang lain. Bagi makanan haiwan, kan? Kita bantu orang-orang susah. Kadang-kadang kita duduk di kedai-kedai makan contohnya. Apabila kita duduk di kedai makan, kita lihat ada orang datang minta sedekah di meja kita. Okay? Dia tak pergi meja lain, dia pergi meja kita je. So dengan menunjukkan tanda syukur, kita bagi sedekah ke, bagi derma dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang ni dia akan tinggalkan kita, dia tak pergi meja lain juga. Bayangkan tengok eh, Allah nak tengok kita tunjuk tak rasa syukur atau tidak. Wow. Okay, good. Okay, then kita selalulah taubat, kan? Selalu taubat, berzikir, kan? Kita kena taubat selalu, minta ampun. Siapalah kita, manusia yang kerdil ni. Kita memang kena taubat supaya apa? Bila kita taubat, insyaAllah dosa-dosa kita diampunkan. Dan bila kita minta dengan Allah, dalam keadaan kita bersih. InsyaAllah Allah kan makbulkan. Kita kena satu lagi tu, selepas satu kita kena berjasa.
balas jasa. Siapa kita nak kena jasa, balas jasa? Antara lain kita balas jasa kerajaan. Dengan balas jasa kerajaan, kerajaan ada yang bantu kita, kita bantu orang lain. Kita berjasa kepada kedua ibu bapa kita. Balas jasa. Kadang-kadang kita ini berjaya ataupun nanti insyaAllah kita berjaya, kita bantu kawan-kawan kita, kita berjasa pada mereka. Kenapa? Kadang-kadang mereka ini tidak bernasib baik. Tetapi pernah mereka memberikan nasihat pada kita untuk kita berjaya. Mereka pernah beri nasihat pada kita. Mereka pernah mengeluarkan kata-kata untuk kita berjaya. Jadi berilah jasa pada mereka. Apa saja kita boleh. Seringkas-ringkasnya belanja makan, Rasulullah pun suka. Rasulullah kata memang manusia suka kalau belanja makan, baik kaya atau miskin, kalau kita nak belanja makan, mereka suka. Ya, antara lain. Hindari maksiat. Jangan buat maksiat. Kerana bayar cash, ingat. Takut tu, menega. Antara lain kalau kita tak ikut perkara ni, kadang-kadang kita, customer tak mau jumpa kita. Customer tak mau jumpa kita. Eh, macam mana kita meniaga customer tak nak jumpa? Atau pelanggan tak beli barang? Hindari maksiat. Bantu usahawan lain. Kita bila kita berniaga, kita bantu. Bantu yang lain. Bantu kedai-kedai yang lain dan sebagainya. Yang last tu kita tengok tu kat situ, bayar pinjaman. Kalau pinjam, bayar. Sebab kalau kita tak bayar pinjaman, kita akan rasa tertekan. Kita akan terganggu. Bila terganggu, kita tidak dapat menumpukan dalam perniagaan kita. Nah, macam mana kita nak berniaga dengan mantap, dengan hebat, dengan lancar kalau asyik terganggu, kan? Kadang-kadang orang datang tu pinjam, minta pinjaman dia balik, kita bayar hutang, kan? Nah, macam mana? Terganggu. Kita bayar pinjaman. Tapi kena ingat kalau di dunia ni kita niat tak nak bayar, maka kita dalam keadaan bahaya nanti. Kata ada hadis mengatakan roh kita kan tak awang-awang. Tapi kalau kita nak bayar, tiba-tiba apa boleh buat, kita dah meninggal dan sebagainya, insyaAllah Rasulullah akan membantu hal ini. Ada hadis. Dan akhirnya, jaga hubungan yang baik dengan manusia. Simple. Jaga hubungan yang baik dengan manusia. Tadi kita mulakan dengan hablum minallah dan akhirnya kita akhir dengan hablum minannas. Ya. So dalam kehidupan ini Rasulullah SAW ajar banyak. Apabila kita berhadapan, bersentangan, kita jumpa dengan orang, apa salahnya kita ucap salam? Ucap salam tu boleh menghilangkan rasa stres. Dengan customer yang lalu kat kedai kita ataupun bakal pelanggan yang lalu kat kedai kita, bagi salam assalamualaikum. Kalau untuk orang dekat Islam, kita ucapkan selamat pagi ke, kan? Selamat petang ke. Ya. Apa salahnya kita tegur? Sebab dia akan mengurangkan stres. Baik, kita teruskan. Okey. Apakah bila kita nak berniaga ni ataupun kita nak mulakan perniagaan, selalu di fikiran kita ni ialah modal. Kan? Selalu modal. Oh, tak ada modal lah, tak cukup modal dan sebagainya, kan? Jadi macam mana nak selesaikan masalah tu? Macam mana nak selesaikan masalah modal ni? Ya, sebenarnya kalau kita tengok kan, modal ni kita cakap tentang wang ringgit saja. Wang ringgit saja kita cakap modal, kan? Tapi kalau sebenarnya bukan saja wang ringgit, mungkin dari segi perakaunan, saya orang akaun, mungkin dari segi perakaunan kita letak dalam satu capital ataupun modal dalam balance sheet ataupun kira-kira letak modal dalam bentuk yang boleh dinilaikan dalam wang ringgit. Tetapi modal yang perlu ada pada orang yang nak berniaga, bakal-bakal usahawan, yang pertama, ilmu tentang produk atau perkhidmatan dia sendiri. Dia kena ada ilmu kat situ. Tentang produk atau perkhidmatan dia, dia kena ada ilmu. Dan ilmu ni, kalau nak mula berniaga, saya cadangkan lah. Saya cadangkan, kalau kita nak mula perniagaan, apakah produk yang kita nak jual ataupun perkhidmatan yang kita nak beri kepada pelanggan atau bakal pelanggan kita. Apa yang bagi? Sebaiknya, apa yang kita suka, itu kita buat. Sebaiknya apa yang kita suka, itu kita buat. Contohnya, saya suka memancing. Saya suka memancing, mata kail saya tahulah. Kalau kerekot macam ni, pusing macam ni, saya dah tahu mata kail ni. Tali tangsi ni saya dah tahu dah. Kalau macam ni memang kuat, ikan 10 kilo boleh. Tali tangsi ni untuk ikan 2 kilo je. Saya dah kenal. Kemudian, joran. Saya dah tahu ini joran. Kalau bengkok, ini boleh tangkap ikan hiu. Saya dah tahu. Rod dan sebagainya.
So bila kita dah tahu tentang pancing, cara memancing, lubuk macam mana, umpannya macam mana. Jadi kalau kita mulakan dengan perniagaan memancing, maka sebahagian daripada masalah ilmu berkaitan produk, kita dah selesaikan. Kita dah tahu. So, kalau customer datang tanya macam mana, semua kita dah boleh jawab dah. Kita dah ada ilmu. Mungkin sedikit saja kita tak tahu, kita boleh Google lah, kita boleh tengok YouTube dan sebagainya. Kan? Contoh seorang ni dia suka makan nasi lemak dan dia pandai buat nasi lemak. So, kalau dia baru nasi lemak, dia dah tahu ini asam jawa lebih kat sambal ni. So orang yang macam ni fokus kepada apa yang dia suka. Kalau bukan kita nak baru nak fikir oh produk baru semua. Terpulang, terpulang. Sebab hari ni kita bincang secara umum. Terpulang. Dan kalau kita lihat ini, biasanya kalau kita jadi seorang usahawan, permulaan kita jadi usahawan bukan itulah produk yang kita mulakan. Biasanya. Bukan itu produk yang mula kita kata buat memancing, 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita akan jual barang yang sama. Ataupun ditakut yang sama. Tidak. Kita akan mungkin jadi bisnes lain atau lebih advance daripada itu. Sebab kalau kita tak memulakan langkah, kita tidak tahu. Dan bila kita dah mula langkah, rupa-rupanya, ya Allah, banyak peluang di luar sana. Bukan saja memancing, bot pun kita boleh jual. Sebab apa? Kita dah nampak rupanya, peluang dia lebih luas. Dan biasanya juga, apabila kita dah berada dalam perniagaan, dah ada dalam kelompok perniagaan ini, maka peluang tu akan banyak. Tiba-tiba orang cakap, kita dah start dengan memancing, orang tanya, kau boleh tak jual bot? Di situ kita tangkap je. Saya ada peluang dia tangkap. Dan antara modal yang kita perlu ialah ilmu keusahawanan. Ilmu keusahawanan ni pun penting. Ya? Kita kena ada ilmu keusahawanan. Ilmu keusahawanan ni macam-macam lah. Kan? Kalau mula kita tengok tentang membudayakan diri kita sendiri, kemudian dari segi pengurusan, pengurusan pejabat, pengurusan kedai, kan, susun atur dan sebagainya. Kemudian dari segi ilmu yang berkaitan dengan perakaunan, simpan kira, akaun dan sebagainya. Ya, ini kena ada. Ilmu keusahawanan, kita kena ada. Serba sedikit, kena cari sebelum kita mulakan perniagaan. Dan saya akan sentuh sedikit nanti. Kemudian, dana. Dana nak dapat mana kalau nak meniaga. Dan kalau kita nak meniaga, cadangan saya, dana sebaiknya jangan pinjam. Kalau kita ada dana sedikit, kita buat cara bisnes sedikit. Kalau kita ada dana besar, kita buat cara bisnes besar. Terpulang pada jenis perniagaan. Ya. Ini saya tak boleh cakap, tak bolehlah. Wahab bisnes kita memerlukan dana besar dan kita terpaksa pinjam. Itu terpulang pada keadaan. Tapi sebaiknya untuk permulaan, jangan pinjam. Kerana dia memang bagi tekanan. Bagi tekanan. Sebab permulaan dalam 6 bulan, dalam setahun niaga tu masih perlahan dan kita akan dapat pulangan mungkin sedikit kadang-kadang untuk panggil break even tu mungkin makan masa paling-paling cepat 6 bulan, setahun. So dia akan beri kesan kalau kita meminjam. Beri tekanan. Sebaiknya jangan. Dan modal lagi, yang satu lagi ialah kontak. Ini dalam kehidupan sekarang ni, dia lebih kepada siapa yang kita kenal. Kalau kita ramai kontak, insyaAllah perniagaan kita okey. Contohlah saya bagi yang simple tadi, jual nasi lemak. Simple lah. Patutnya kita boleh balik yang lebih global, perniagaan international. Tapi tak apa, kita bagi simple. Nasi lemak. Kalau kita buat nasi lemak, ya, kita nak. Kalau kita ada kontak ramai, dulu kita pernah jadi rider kan. Pernah jadi rider, pernah hantar makan ataupun pernah berurusan dengan pejabat-pejabat. Kemudian tiba-tiba kita nak fikir, aku nak jual nasi lemak lah. Isteri aku masak sedap semua. Tapi kita dah ada kenal di pejabat-pejabat tertentu yang kita dah kenal orang ni, orang ni, orang ni. So dengan kontak tu, kita dah boleh jual dalam box dan jumlah yang banyak. Satu pejabat tu kita pagi-pagi kita boleh hantar 50, boleh hantar 30. Kan? Bila kontak dah ramai, so orang yang membeli ni, yang kontak tadi, dia akan sebarkan tentang produk kita, servis kita. So ini antara yang penting dalam perniagaan kita, iaitu modal, iaitu ilmu tentang produk, ilmu tentang keusahawanan, dana dan kontak. Dan macam mana kita nak mulakan langkah perniagaan ni? Nak meniaga dah, nak mula meniaga dah. First, kita kena ingat apakah produk dan servis kita. Nah, produk ni jangan syok sendiri. Bukan kita suka produk tu. Siapa yang suka produk kita atau servis kita? Pelanggan atau bakal pelanggan.
pastikan produk kita atau perkhidmatan yang kita nak sampaikan tu diminati oleh pelanggan atau bakal pelanggan. Mereka nak. Mereka nak produk ni. Mereka mahukan. Ataupun perkhidmatan kita mereka mahu. So, pastikan produk. Kadang-kadang ada orang yang masak asam pedas hebat. Bila saudara-saudara datang, kau buka peniaga asam pedas ni. Baru sedap asam pedas kau ni. Nak dengar kan ayat tu? Sekali buka tak okey. Sebab asam pedas ni di kalangan kita je suka. Yang di kalangan customer ni, dia tak suka asam pedas yang macam ni. So pastikan apa yang kita buat tu disukai oleh pelanggan. Kena test lah. Kena test. Kemudian dari segi lokasi. Nak berniaga ni kena ada lokasi. Lokasi tu perlu ke kita buat kedai mahal-mahal, kedai di tingkat bawah, kalau kedai 2-3 tingkat kita mesti tingkat bawah. Kedai kat tingkat atas ke, kedai kat lorong-lorong di belakang ke, gerai-gerai. Terpulang pada jenis perniagaan. Kalau perniagaan kita tidak memerlukan pejabat, kalau boleh kita buat di rumah, buat di rumah. Apa salahnya? Datang perniagaan, buat di rumah. Tak perlu. Dan setengah perniagaan memang dia kena ada di depan. Saya tak boleh katakan, oh tak boleh di depan, tak boleh sini, kena tingkat atas. Saya tak boleh. Sebab perniagaan kita berbeza. Pelanggan kita berbeza. Cara kita nak promote, kita nak buat berbeza. So, pastikan lokasi kita tu bersesuaian dan kita tidak merugikan. Kadang-kadang kita tempat sewa kedai yang mahal-mahal tapi tidak menghasilkan apa-apa daripada lokasi tersebut. Kalau boleh di rumah, di rumah. Kalau perlu kalau boleh di tingkat atas, di tingkat atas. Kalau perlu di bawah, pastikan lokasi itu. Kalau yang memerlukan customer datang ramai nak bagi nampak, pastikan tempat yang lokasi sesuai. Kemudian pelanggan. Yang macam mana kaitkan dengan produk. Pelanggan itu mestilah nakkan produk kita. Pastikan pelanggan dan kita kena tengok produk kita ikut segmen. Kalau produk kita tu untuk kanak-kanak, bagaimana cara kita nak tackle dia? Kalau pelanggan tu untuk orang dewasa, bagaimana kita nak tackle dia? Kalau pelanggan tu orang yang berumur sikit, bagaimana kita? Kita kena tengok. Kita kena kaji tentang pelanggan kita. Produk kita kena fikir pelanggan yang macam mana nak produk kita. Harga. Berapa harga kita nak jual barang-barang kita kan? So dalam konsep perakaunan ni dia panggil costing. Ada management accounting, ada costing, ada accounting. So costing ni kita melihat daripada cost barang-barang kita. Kita menghasilkan, kita tengok bahan mentah dia. Kita tengok dari segi tenaga buruh yang guna kita buat. Kira-kira di situ kita boleh tetapkan harga barang-barang yang kita nak jual. Ini kena cari pakar kalau dari segi dia panggil costing. Nak tengok kos barang berapa, kos jualan berapa. Di situ boleh kita nampak perbandingan atau perbezaan itu dia panggil keuntungan. So pastikan harga kita tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dan pastikan tidak merugikan. Pastikan. Kadang-kadang kita letak rendah. Kononnya nak customer datang tapi bila kita jual rugi. Pandai buat costing. Kena buat costing. Yang ni untuk hari ni tak boleh sebab costing kita belajar di universiti pun untuk costing saja lama. Ini kena ada kelas lain untuk costing. Costing harga barang tu berapa kita nak letak. Tapi pastikan tidak merugikan kita dan tidak melampau sehingga customer tak mau datang lagi. Pastikan harga tu. Dan dari satu lagi segi promosi, kan? Promosi ni macam-macam ada jenis promosi. Tapi tengok produk. Setengah produk, promosi dia kena tengok. Orang kena datang, kena pegang, kena telik dan sebagainya. Dan setengah tu kalau online pun dah madai. Maknanya dia seperti barang-barang yang dijual di dalam Shopee ke Lazada semua tengok gambar pun dah madai. Setengah promosi kita boleh guna Facebook, kita boleh Instagram, guna media sosial. Tapi kalau kita buat promosi tu, pastikan dia layout dia tunjuk yang kita tunjuk tu dalam keadaan cantik. Promosi. Kalau kadang kita tengok promosi susunan barang di kedai itu promosi juga. Macam mana kita susun, setiap hari kita buang habuk dia, kita letak barang-barang, kita susun jangan bersepah-sepah. Antara promosi kedai-kedai susun atur ni kita tengok, kalau kita tengok dari segi anak-anak kecil yang dekat kedai kan, kita tengok itu mengganggu promosi barang kita. Malah kita akan dihina dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tidak suka secara umum kita pergi kedai, ada gangguan anak-anak yang berhingus kedai makan kan.
baju tak pakai kan, kita tak selesa kan. Tapi bila kita buat perniagaan, kita sendiri yang melakukan perkara yang sama. So kita tidak mempromosikan kedai kita. Sebab kita bila kita promosi ni, bukan saja kita promosi kepada customer atau bakal customer hari tu, tapi mereka ni bila mereka melihat, mereka akan bagi tahu dengan bakal-bakal pelanggan yang lain. Ini ingat tu. Kena perbaiki tu. Kemudian dari segi proses, kita tengok macam proses dia, saya bagi contoh dalam, katakan kita dalam restoran, kita buat, kita dalam perniagaan, proses untuk orang buat order, bayar di kaunter. Kadang-kadang tengok orang suka pergi kedai mamak kan, sebab apa dia punya proses dia, cepat ambil order cepat, pergi buat bayaran cepat dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang macam yang kita nampak lah kan, kedai-kedai ni proses tu kadang-kadang kita pergi ke kaunter tak ada orang, ambil order lambat kan. So kita tak suka. Tapi bila kita berniaga, pastikan perkara-perkara yang kita tak suka ni kita perbaiki. Kan? Sebab perkara-perkara yang tak suka ni memang majority customer memang tak suka. So pastikan produk kita, lokasi kita, pelanggan dia, semua kita pastikan dengan proses dia. Kita fikir dah. Bila kita nak mula perniagaan, kita dah fikir. Macam mana aku nak buat benda ni semua. Yeah? So kita dah nampak kan, keseluruhan macam mana kita nak berniaga. Tapi macam mana kita nak mula berniaga tu? Okay. Kita kena lihat pada jenis-jenis perniagaan yang ada di Malaysia dalam keadaan biasalah. Yang pertama, perniagaan, kalau sebelum kita nak mula berniaga, kita kena daftar. Kalau kita tak daftar perniagaan dalam tempoh tertentu, kita akan menjadi satu kesalahan dan kita boleh didenda oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Jadi, kita boleh berniaga dulu, tapi ada tempoh dia, kita kena daftar. Tapi daftar perniagaan lagi. Bagus, daftar dulu. Daftar dulu. Di sini yang saya bagi contoh untuk daftar perniagaan melalui Suruhanjaya Syarikat ada tiga, iaitu milik tunggal, perkongsian dengan syarikat senang bahag ataupun limited by share. Kemudian kita ada koperasi. Koperasi didaftarkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Okey, kita pergi perniagaan kalau orang baru, saya cadangkan pergi kepada milik tunggal ataupun sole proprietor. Sole proprietor ni milik tunggal, kita seorang je. Kitalah bos, kita bos milik kita. So daftar dia macam mana? Ada dua kaedah. Satu kita daftar online di Suruhanjaya Syarikat. Satu lagi kita pergi ke Suruhanjaya Syarikat terdekat. Pergi daftar sana. So daftar untuk milik tunggal, kalau nama perniagaan tu nama kita sendiri. Kata dia nama dia Ali bin Ahmad. Kita buat nama perniagaan kita Ali bin Ahmad. Dia punya bayaran dia untuk pendaftaran ni RM30. Lesen dia lah. Lesen perniagaan RM30. Ni ada lagi bayar proses dia lah. Tapi kalau kita guna nama lain, nama perniagaan kita, bayaran dia, yuran dia RM60. Dan pastikan bila kita nak berniaga, kita daftar, pastikan nama kita tu nama yang baik lah. Nama yang baik. Dia boleh gabungan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, tetapi boleh. Tapi ada susun atur dia. Tak boleh tunggang langgang. Itu boleh tengok syarat-syarat lah dalam internet ada dekat SSM. Tengok nama-nama tu semua. Macam mana cara dia kan. Ada nama yang boleh, ada nama tak boleh. Kalau guna nama pemimpin. Ada. Yang tu ada. So dari segi milik tunggal ni kita sendirilah. Kita sendirilah urus semua. Boleh ada pekerja. Kita kena ada pekerja semua. Boleh ada pekerja. Tak ada masalah. Tapi untuk permulaan ni, kalau kita baru nak berjinak-jinak, kita start dengan milik tunggal. Tetapi kadang-kadang kita perlu perkongsian, gabungan, iaitu panggil sinergi antara kawan kita dengan kita ataupun lebih. Kita boleh buat perniagaan perkongsian. Perkongsian ni dia termaktub dalam akta perkongsian. Dan kita daftar dengan SSM juga, Suruhanjaya Syarikat. Kita boleh daftar. Dan kena hati-hatilah sebab apabila akta ni panjang sikit cerita dia, kita kena ada buat agreement. Dari segi yang penting tu ialah pembahagian keuntungan. Kena pastikan. Berapa orang perkongsian ni? Perkongsian ni antara 2 orang hingga 20 orang. Antara 2 orang hingga 20 orang. Nah, kita boleh buat daftar perniagaan perkongsian. Okay? Boleh juga tak masalah. Kemudian kita boleh buat senian bahat. Senian bahat. Company limited by share. Yang ni kalau nak daftar dia, kena ada setiap usaha syarikat. Kalau tak perlu daftar guna senian bahat, jangan daftar. Sebab dia permulaan ni mahal. Tapi kalau perlu, saya pun tak tahu jenis
perniagaan tuan puan, kalau perlu kita ada senyambah had sebab dari segi risiko dia kita bagi pada, sebab bila kita memulakan perniagaan senyambah had yang kita daftarkan melalui setiausaha syarikat, dia seolah-olah dalam akta koperasi atau syarikat mengatakan bahawa kita mewujudkan entiti yang baru. Maknanya dia syarikat ni adalah orang baru. Dia set kira orang. Ini complicated sikit lah. Ini adalah akta syarikat. So kalau tak perlu, jangan buat dulu sebab dia punya untuk pendaftaran dia je mungkin makan RM4,000 hingga RM5,000 untuk daftar. Kalau perlu, kita buat milik tunggak atau perkongsi. Satu lagi perniagaan yang ada dalam negara kita ni adalah koperasi. Yang koperasi ni, minimum dia panggil anggota, dulu panggil ahli. Dalam English dia panggil members. Minimum anggota ialah 50 orang. 50 orang dan ramailah, dia ada syarat-syarat dah, dia ada undang-undang kecil dan sebagainya. Buat koperasi pun boleh. Buat koperasi biasa dalam keluarga kita, kita cari 5 orang contoh, minimum 50. Kita cari 5 orang keluarga kita dan bawah 5 orang ni ada 9 orang masing-masing. Menjadikan 50. Dan kita buat perniagaan keluarga dan kita boleh bincangkan bahawa setiap seorang keluarkan RM1,000 dan kita terus ada modal yang besar. Untuk perniagaan tentu, fikir dulu lah. Fikir dulu perniagaan apa dulu, baru kita buat koperasi. Dia ambil masa sikit sebab dia ada mesyuarat yang pertama, dia kena panggil orang suruhanjaya koperasi datang mesyuarat kita dan sebagainya. Yang ni boleh dapat maklumat dengan suruhanjaya koperasi. Terpulang pada kita, apa perniagaan kita nak, kita boleh pilih dulu. Tapi kena daftar. Dan bila kita daftar perniagaan, antara keperluan-keperluan yang perlu ada, bila kita buka perniagaan, kita kena ada akaun semasa. Akaun semasa. Jadi kita kena pilih bank lah. Pilih bank yang mana? Bank dekat rumah kita ke? Bank yang Teguh ke? Bank yang Peramah ke? Bank mana? Terpulang pada kita. Sebab apa? Kenapa kita perlu ada akaun semasa? Yang pertama sebab ia boleh meyakinkan pelanggan ataupun supplier kita, pembekal tentang syarikat kita. Ini syarikat nama ABC Enterprise. Tapi bila nak bayar, nak buat pembayaran atas nama Ali bin Ahmad. Contohlah. Jadi tidak ada keyakinan kepada pelanggan ataupun pembekal. Jadi kita buka akaun semasa ni dan bila nak buka akaun semasa ni ada introducer dan sebagainya lah. Nanti tengok syarat-syarat dengan bank. So akaun semasa ni yang kalau biasa, kalau kita tak tahu ni yang keluar cek. Ada cek. Tapi banyak sekarang ni pun cek online. Tapi tak apa, kena ada akaun semasa. Kemudian kita kena, kalau kita nak berurusan dengan kerajaan, nak dapat projek ini, kita fikir jangka panjang. Kalau perniagaan kita itu boleh berurusan dengan kerajaan, dapat tender kerajaan, projek kerajaan, kita daftar kewangan. Daftar kewangan ni tengok online macam mana cara nak daftar. Dia daftar pun online. Bayaran dia lebih kurang, tak salah saya, lebih kurang RM450. Kalau kita buat sendiri, kalau kita upah mahal lah. So kita kena daftar kewangan, kita tengok jenis kepala, dia panggil kepala lah, kepala perniagaan. Apakah jenis perniagaan yang kita nak daftar tu? Yang ni kena pastikan ia berkaitan dengan pendaftaran perniagaan kita di SSM dengan daftar kewangan ni. Katakan kita nak jual barang-barang mancing, pastikan daftar kewangan tu berkaitan dengan tu. Atau kita tambah lagi yang lain. Kena tengok di SSM tu apakah perniagaan yang kita nak buat. Pastikan perniagaan kita nak buat tu banyaklah berkaitan dengan nama syarikat. Dan kita daftar kewangan tu yang berkaitan dengan pendaftaran perniagaan kita tadi. Ini kena hati-hati sikit. Kadang-kadang mungkin kita tak lulus kat situ. Kena pandai situ. Kena bijak. Cari kawan-kawan. Boleh bincang. Nanti cari saya pun boleh. Boleh bincang. Macam mana nak daftar? Apakah kepala kita nak tulis? Kaitan dengan perniagaan kita. Macam mana kita nak buat? Supaya kita tak rugilah. Nanti tak setahun kita tambah lagi. Tambah bayar lagi. Kemudian antara keperluan kita kena tahu macam mana nak buat simpan kira. Akaun lah. Macam nak buat simpan kira. Tapi bagi usaha-usaha baru ni, saya tidak berapa kata, kau mesti tahu akaun. Ini antara lain orang selalu beri penekanan kepada kita tentang, kau nak meniaga, kau kena buat kertas kerja. Ini antara tekanan-tekanan. Kita nak meniaga, go ahead. Proceed. Teruskan perniagaan. Apa yang kita suka, teruskan. Teruskan bidang. Tentang simpan kira, akaun kita tak tahu, tak apa. Semua bil-bil simpanlah file. Kan ada besi yang cucuk tu kan. Ambil semua invoice cucuk. Ni malas sangat lah. Atau kita file dengan elok-elok. File elok. Dan kita ada satu buku, kita tulis wang keluar dan wang masuk.
Saya tak mau sentuh tentang debit, kredit lah nanti semua. Saya tak mau tahu. Kita kena ada journal semua. Tak payah. Sebab orang account memang belajar lama benda ni. Tiba-tiba dalam masa satu jam dan kita ada sentuh bab ni lebih kurang tak sampai 5 minit. Saya nak cerita semua tak. Tuan-tuan simpankan dokumen dalam file. Ada satu buku wang masuk, wang keluar. Ha, di sini kena berdisiplin. Yang duit kita, keuntungan kita ataupun penerimaan kita pada hasil jualan dan sebagainya itu bukan untuk kita jual di katak. Kita mesti berdisiplin. Bulan ni aku ambil, sebab aku baru mula berniaga, aku ambil 300. Sampai 6 bulan ni aku ambil 300. Contohlah, contoh. Tengoklah berniaga je, pun tak tahu kan. Ha, kita ambil contoh. Ataupun kita ambil untuk 3 bulan pertama ni, saya ambil 500 bulan. Disiplin. Supaya ada duit dalam akaun kita. Ha, kena disiplin. So simpan kira, simpan dalam file elok, ada satu buku, wang keluar masuk. Ini untuk permulaan yang tak ada asas simpan kira, yang tidak ada asas perakaunan. Kalau ada asas, jangan buat macam tu. Buatlah detail lagi kan. Kita ada cashbook kan. Kita ada bank account, kita ada bank. Kemudian kita ada purchase, kita ada sales. Ha, ini, ha, ini tak macam cerita, tak macam cerita. Relax. Okay. Okay. Ini antara keperluan-keperluan lain yang perlu ada dalam sebagai kita nak jadi usahawan lah, kan? Itu dari segi komunikasi. Komunikasi ni kena jaga. Komunikasi kita dengan, kalau kita dengan keluarga lah, eh, itu dia nak support kita. Komunikasi. Kemudian komunikasi dengan pelanggan dan bakal pelanggan. Kena jaga komunikasi. Kena belajarlah, eh, bagaimana nak hormat orang. Mungkin kalau ada sikit advance, sikit value added, eh, nilai tambah, belajar bagaimana nak tegur orang-orang Cina, orang India kan, orang Sikh, macam mana cara kita nak berkomunikasi. Apabila kita memulakan komunikasi kita dalam bahasa-bahasa ibunda masing-masing kan, bahasa-bahasa kaum lain, mereka akan suka. Kita pun suka, ya? Kadang-kadang kita tengok Mat Saleh datang kedai mana-mana, dia cakap Mat Saleh, Mat Saleh cakap apa khabar, oh, kita pun ui bagus lah, pandai, dan kita tu layan, ya? Sama juga, ya? Dalam kehidupan kita memang sama. Kalau kita cuba ikut sedikit tentang adat bersama, orang akan suka kita. So belajar macam mana nak berkomunikasi, kan? Ini kena belajar lagi, ya. Kemudian dari segi tengok pembudayaan, kita kena budayakan diri nak jadi usahawan. Kena budayakan diri. Bagaimana kita nak budayakan diri? Kadang-kadang keluarga kita bukan terdiri daripada keluarga usahawan. Kita tak terdiri daripada keluarga usahawan. Jadi susah kita nak budaya. Tak apa, kita belajar. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang Cina, kejayaan mereka, tengok sebab mereka ni mula dari dulu lagi, kebanyakan mereka mula dalam perniagaan. Jadi anak-anak yang balik sekolah, duduk pergi ke kedai, buat homework, layan customer, buat bayaran, isi barang dan sebagainya. So mereka telah dibudayakan. So kita macam mana yang baru, kan? Tak apa kaum saja yang baru lagi dalam bidang keusahawanan ni nak budayakan diri. Antara kita nak budayakan diri ialah kita kena berhubung, berbincang, berjumpa dengan orang-orang yang menjadi usahawan. Jangan pergi kita nak budaya ni, kita cari orang tak jadi usahawan. Sebab moral kita akan down apabila dia hentam kita. Kata, apalah kau jadi usahawan, kau ni nanti berniaga rugi tau, teruk. Nah, kalau nak jadi usahawan, bincang. Kata Rasulullah kan, kalau kamu nak wangi, berkawanlah dengan orang jarum yang wangi. Nak busuk, kawanlah dengan orang tukang besi. So kita jadi usahawan, nak budayakan diri kita, pergi berkawan dengan orang-orang yang dalam bidang keusahawanan. Ada orang dalam kerajaan, dalam amanah idea, ada kawan kita pergi bincang dengan dia, orang tekun nasional, orang marah, orang PUJB, ha, boleh sembang-sembang sikit, nak budayakan diri kita. Kemudian dengar-dengarlah kelas yang PUJB anjurkan ni, ataupun mana-mana agensi kerajaan anjurkan, mana-mana kita dengar nak budayakan diri kita. Okey? Kemudian dari segi pengurusan, ini kena mahir ni, pengurusan. Bukan saja tadi pengurusan kewangan, pengurusan kedai, kita kena tengok macam mana nak susun kedai, pengurusan pekerja macam mana, ada EPF, ada sokso. Ni kena tengok ni. Kena mahir juga nanti dah, eh. Nanti mahir kalau ada pekerja, baru kita belajar macam mana KWSP dia kita nak potong, sokso dia macam mana kita nak potong, kan. Kemudian medical dia, cuti, kan. Ikut atas kerja. Kena mahir sikit lagi pengurusan. Kemudian dari segi pemasaran. Ha? Pemasaran ni juga kena mahir sangat-sangat. Ini penting ni. Jangan loket untuk mengeluarkan wang untuk pemasaran. Pemasaran, kadang-kadang saya lihat orang bubur flyers, brochure bubur kat kereta. Ini zaman
orang ni kebanyakan saya tengok buang. So kita pastikan kita tidak mengeluarkan modal yang besar dalam pemasaran. Kita boleh guna macam tadi saya ada sentuh sikit tentang Facebook, Instagram, kita guna untuk kita memasarkan produk. Untuk yang banyak hit, macam mana kita buat. Ataupun dalam YouTube, yang cara lawak boleh hantar melalui WhatsApp group. Pastikan pemasaran. Guna cara moden murah. Banyak macam kaedah murah. Dan kita viralkan semua. Tapi buat yang benda baiklah. Kena ingat. Sebab apa saja kita buat, dia ada dunia dan ada akhirat. Kalau kita buat pemasaran yang menyentuh orang lain, menghina orang, dia beri kesan. Jangan. Apa saja tadi? Akhirnya dunia dan akhirat. Kemudian bila bisnes kita dah okey, keperluan lain kita fikir tentang pembiayaan. Pembiayaan ni, banyak agensi ada. Pembiayaan kalau nak agak mudah, kita boleh melalui agensi kerajaan. Kita ada MARA, Majlis Amanah Rakyat, Tekun Nasional, Amanah Itiar. Kita ada SME Bank bila dah besar, Skim Pembiayaan Ekonomi Desa, SME Bank, Bank Rakyat ada. Tapi ini dah bila dah? Dah berkembang lah kita nak menaikkan. So, ataupun kita ada grant. Lain tu lah sentuh, saya sentuh kat dana lah. Kita takkan tiba-tiba ada orang datang apa nak bagi apa, kau nak buat pembiayaan apa. Kita kena cari. Kita kena belajar. Kita kena cari. Sukar kita nak cari, kita penduduk Johor ada berapa ramai. Dan agensi nak datang kat kita je. Susah lah kan. Mungkin kita terjumpa je lah. So kita kena belajar. Macam mana nak cari ni, kat mana kita nak cari. Mungkin pergi PUGB, dapat nasihat sikit pembiayaan macam mana. Ramai orang nak bantu. Tapi nak, orang pergi cari seorang-seorang nak cari kita ni, sukar sikit. Okay. Kemudian ada dana. Kita dana, mungkin ada grant. Grant, banyak grant. Grant kerajaan ni banyak. Cuma macam saya cakap tadi, kita kena cari. Kita cari. Macam kita tengok untuk beli ada grant dia. Untuk usaha baru, nak pula selepas COVID ni banyak. Dana ataupun grant yang boleh kita dapatkan. Dan kalau kita sedang bekerja, kita juga boleh buat personal loan. Banyak macam bank rakyat kan. Saya dulu kerja bank rakyat lama, tu saya nak promote sikit bank rakyat. Andai untuk macam mana kita nak cari dana. Tapi pastikan kalau kita nak meminjam juga, saya tidak galakkan, kalau kita nak meminjam juga, pastikan bisnes kita tu berdaya maju. Dan berdaya maju. Dan akhirnya kita tengok dari segi urusan kita dengan kerajaan. Kita kena mantapkan urusan kita dengan kerajaan. Maknanya dia macam-macam lah. Dari segi kita kena belajar dari segi lesen. Bukan saja tadi kita ada SSM. Kita ada lesen dengan pihak berkuasa tempatan. Lesen iklan, lesen kalau restoran, ada cucuk, kalau makanan, kena bersihkan. Kena pergi klinik dan sebagainya untuk pekerja-pekerja kita. Kena pandai semua perkara ni. Dan pandai ni kita kena carilah kawan-kawan. Siapa? Kalau kita buat restoran, kita cari orang yang berniaga dalam restoran. Tanya dia, apa kilo dia. Dan biasanya, orang jadi usahawan ni, dia akan membantu. Tapi janganlah pergi duduk kedai dia, pergi terus tanya, berkawan dulu. Ini terus tanya macam nak korek rahsia, dah jadi macam pesaing aku, korek rahsia. Jangan macam tu. So, kita berkawan dulu, cakap bang saya ni nak berniaga, bang saya. Dia akan bagi nasihat, you buat macam ni, buat macam ni. So, cari yang berniaga. Biasa nak bantu. Dan janganlah bila pergi kita nak tanya tu, kita esoknya tu kita buka kedai sebelah dia. Itu melampau lah tu. Buka lah kat tempat lain, jauh sikit kan. Kalau yang kat JB tu, pergi tanya JB, kita balik kampung ke rumah saudara pergi JB, tanya kedai. Tapi kita buka di Keluang. Ataupun di Muar. So, pastikan janganlah jadi pesaing dia, kita jadi kawan dia. Begitu juga kalau dalam bidang pertanian, nak jadi usahawan pertanian, usahawan tani, macam-macam tu. So urusan kerajaan tu dengan agro, kita dapatkan dana-dana belia dan kan, pandai urusan kerajaan. Okey? Okey. Sekali lagi saya nak sentuh tentang komunikasi ni. Komunikasi ni tadi, yang last bukan saja hubungan kita dengan pelanggan dan bakal pelanggan tadi, komunikasi yang saya sentuh ini juga komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi yang saya sentuh awal, hubungan kita yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taat perintah Allah, insya-Allah. Biasanya macam saya cakap tadi, keyakinan bagi orang-orang yang berniaga dalam perniagaan ini, dia kena yakin dan percaya sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau tayar dia pancit, cepat-cepatlah taubat, fikir apa masalah aku, kan? Dan doa kepada Allah, gantikan dengan benda yang lebih baik. Jaga hubungan yang baik dengan Allah. Kerana apa? Kerana kita nak meminta-minta dengan Allah. Allah suka kalau kita minta-minta dengan dia. Mintalah. Mintalah selalu. Kita akan berusaha dengan lebih gigih dan lebih tekun dalam untuk menjadi seorang usahawan. Banyak ada perancangan. Kita ada perancangan jangka pendek. Kita ada perancangan jangka panjang. Apa yang kita nak buat jangka pendek? Kalau boleh, tulis. Ha, tadi macam saya sebut ni, bila kadang-kadang bila orang cakap bila nak jadi usahawan kena buat kertas kerja semua. Tak semestinya buat kertas kerja. Kertas kerja ni kalau kita nak buat pinjaman ataupun pembiayaan. Tapi kita boleh record apa yang kita nak buat, perancangan kita untuk permulaan. Ni aku nak buat apa-apa. Tulis. Kita bukan komputer kan. So kita tulis. Kita nak tulis apa modal nanti, macam mana nak cari nanti pelanggan aku, yang macam mana kita buat segmen. Tulis biasa pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita ada ni, dan bila kita tulis ni, dia dah terus masuk dalam kepala kita. Bila kita bincang dengan kawan-kawan kita yang terlibat dalam bidang keusahawanan, dia boleh bantu cepat. Tapi kalau kita tak tulis, banyak kita terlupa. Dan bila nak berniaga, masuk kaki dalam perniagaan. Jangan takut. Kalau kita lihat pengalaman kita dulu, kalau kita mula-mula hidup dululah kan, ataupun yang baru kerja dulu, asalnya kita zero. Kita tak ada apa-apa. Tetapi Allah bantu kita pelbagai cara. Allah bantu kita, dan sekarang ni kita dah ada motosikal kan, contoh eh. Kita ada motosikal, kita dah ada TV, kita ada berapa banyak. Kalau kita tengok nilai mata wang situ yang asalnya kita zero dulu, mungkin kita ada RM20,000. Dalam rumah kita tak perasan kita ada peti air, kita campur-campur kan. Mungkinlah kalau orang bujang tak ada apa-apa lah, baru habis belajar semua. Sekurang-kurangnya dia ada wallet, dia ada seluar, dia ada baju yang asal dulu dia datang ke muka bumi ni dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa apa. Nampak tak Allah bagi kat kita? Jangan takut untuk kita berniaga ni. Jangan takut. Ya? Macam kita tengok. Saya bagi contoh biasalah. Kan? Orang road tax dengan insurans dia nak mati. Kita takut. Oh, road tax aku, insurans aku nak mati. Kita pun doa, ya Allah, macam mana ni road tax aku nak mati, insurans aku nak mati. Tak ada duit. Tetapi berapa banyak pengalaman kita, setiap tahun road tax, insurans mati, ada duit. Berapa kali? Malah setiap tahun ada duit. Ya? Sebab Allah bantu kita. Sebab apa? Kita minta-minta. Oh, satu lagi kalau bagi contoh, orang nak kahwin. Nak kahwin, ya? Tak ada duit. Ramai saya tanya orang nak kahwin, tak ada duit. Hari nak kahwin ada duit. Tak kira lah, pinjam bank rakyat ke, kan? Pinjam koperasi ke, kan? Tapi ada duit. Sebab apa? Sebab Allah tolong kita. Ingat ya, berapa kali hidup kita di jalan raya tu, berapa kali jalan lampu hijau, takkanlah sekali-kali lampu merah kita nak bising, kita nak marah. Ya? Yeah? So, teruskan hasrat untuk jadi usahawan. Yang nak menjadi usahawan, teruskan bertekad untuk terus berjaya dan terus maju. Saya akhiri dengan satu, jangan takut untuk jatuh, mesti berani untuk bangun. Jangan takut. Inilah dalam kehidupan kita. Jangan kita kata kita jadi usahawan ni, oh nanti aku rugi. Mesti berani untuk bangun. Berapa ramai orang yang jadi usahawan hebat, berapa ramai jadi, berapa kali mereka jatuh. Tapi yang hebat ni sebab mereka bangun. Tak takut. Mereka berani untuk bangun. Kita jangan takut. Hari ni hari kita. Hari ni hari mereka. Kita tak tahu. Sebab Allah bagi peluang ke orang lain, kan? Kadang-kadang kita jangan, macam saya cakap tadi, kan? Awal lagi tadi, saya sebut, kita kena tengok orang yang bawah kita untuk kita bersyukur. Sebab tu kita boleh teruskan perjuangan kita. Setakat ini dahulu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang mendengar, yang tekun, bersungguh-sungguh mendengar bagaimana untuk kita menjadi seorang usahawan. Banyak lagi mungkin kalau diberi peluang kita boleh sentuhkan bagaimana untuk kita membuat perancangan jadi usahawan. Dan tempoh satu jam ni tak cukup nak cerita untuk jadi usahawan sebab lama kita jadi usahawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor Berhad kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman jadi usahawan. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat kepada anda semua. Dan saya mendoakan agar anda semua berjaya supaya negara kita makmur. Negeri Johor terus makmur. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Maaf Zahir dan Batin.